Kita nak lahirkan masyarakat yang baik. Salah satu baiknya ialah sedekah. Salah satu untuk jadi barakahnya ialah dengan sedekah. Jangan kedekut. Nabi jamin siapa yang bersedekah tidak akan miskin. Peniaga-peniaga yang mana kalau nak berkat meniaga, sedekah. Niaga rambutan, sekilo RM5. Main janda bawa anak. Abang ambil sekilo rambutan, duk timbang. Timbang-timbang lebih. Dia buat keluar balik sebiji kurang pula dah. Buh balik, lebih pula dah. Lalah dia buat keluar ambil pisau kerat dua. Buh, ha, baru cukup sekilo. Kedekutnya. Niaga nasi lemak, telur tu potong 8. Ambil pembaris suka. Ha, bubuh lah kerat dua buh. Kira petara tu. Ayak ais, ayak kosong. RM1. Lah, awak yang berkira sangat. Taknya untung dengan sebab bubuh RM1 lah. Tak kaya lah. Tapi kalau kamu sedekah, Tuhan jamin kaya. Akak-akak kita ada buah pelam, duk buah depan rumah kita. Bungkus dengan paper. Jiran mengandung. Mak, bini aku mengandung, mak. Dia duk mengidap buah pelam. Pukul hang. Boleh lah minta sebiji dua? Eh, tak apa. Kak leha kan hang kan mengidap. Dia bagi sebiji. Leha cekak pinggang. Sampai rampin pinggang. Orang usaha duk taruh bagi ke orang pula. Tu dia Kak leha. Oi. Sedekahlah. Kenapa abang? Idin nak apa? Bini dia mengidap. Duk nak pelam kita. Tu abang bagi sebiji. Tak apa kah? Oh, sebiji kan yang cukup. Bagi lagi. Dia ada minta sebiji. Tuan-tuan tengok. Tunggu sehari dua hari. Satu kotak harum manis mai pada perleh. Sebiji kita sedekah kat jiran. 12 biji. Allah ganti. Apa kita takut? Dia bagi pada jalan yang kita tak tahu. Hidup kita barakah dengan sebab kita sedekah. Sedekah paling besar pada siapa pahala? Sedekah yang paling besar pahala pada mak bapak. Paling besar pahala infak mak kita, ayah kita. Mak kita bukan makan nasi dari 7 kawan. Bawalah mak makan. Mak, siap lah maghrib cik ambil. Kita pergi makan tom yum. Mak makan tom yum 2 sudu. Behek, besar pahala. Mak bukan nak pergi Amerika. Dia nak pergi umrah. Mak bulan 12 ni cik nak pergi umrah. Mak ikut lah. Jangan tanya. Mak nak ikut tak? Mak ikut tau. Cik bawa mak, cik belanja semua. Lapangnya mak. Anak ni bawa pergi umrah. Pak ni pula pergi masjid naik motor. Engkau motor pun tak ada. Bila nak pergi masjid tu, mak tolong tolak motor. Tekan dia hidup lari. Kita kata ayah, jual buang lah motor ni. Cik beli motor kat ayah. Tak ayah start guna jari. Start ayah. Sedekah paling besar pahala. Yang nombor dua, sedekah paling besar siapa? Wal akrabin. Pada orang yang hampir dengan dia. Suami dia, isteri dia, anak dia, adik-beradik dia. Sedekah paling besar. Nombor tiga, pada siapa sedekah paling besar? Anak yatim. Nombor empat, fakir miskin. Sebab tu abang-abang, sedekah nombor dua yang besar pahala, sedekah pada isteri. Satu suap nasi yang isteri makan, satu pahala. Bayangkan isteri abang kuat makan. Sekali hadap, 4 pinggan. Balik kira tengok. 1, 2, 3. 1 pinggan 60 suap. Tak ada 240 suap. Besar pahala. Tu nampak.